Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perbincangan kita pada kali ini iaitulah tentang Mekah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah dia. Secara ringkasnya, satulah dalam kitab kita ni saya sebut tak nama dia Mekah Al-Mukarramah, kelebihan dan sejarah. Kelebihan Mekah tu sendiri mempunyai bumi yang berkat, yang lebih. Kemudian sejarah dia, sejarah dia macam mana supaya kita tahu dan kita boleh mengenali sejarah Mekah Al-Mukarramah itu sendiri. Yang pertama sekali, Mekah ini dia panggil Tanah Haram. Mekah Al-Mukarramah dia panggil Tanah Haram Mekah. Kemudian kita lihat juga tentang jarak sempadan Tanah Haram. Sebelum daripada pergi ke jarak tu dulu, kita pergi dulu kepada nama Mekah itu sendiri. Apa nama dia? Kalau kita kata Mekah, berapa nama dia ada? Jadi luas nama dia sendiri. Dalam kitab kita ni kata nama Mekah ni banyak. Jadi kata ulama, Al-Imam An-Nawawi contohnya yang beri satu gambaran kepada kita, satu tempat apabila nama tu banyak menunjukkan kepada ketinggian tempat itu. Jadi dalam kitab kita saja, nama Mekah yang diambil daripada Al-Quran Karim, yang pertama sekali Mekah. Mungkin kita tanya apa arti Mekah? Kita tahu dah bila tanya Mekah tu apa? Tahulah Mekah. Makna apa Mekah tu sendiri? Makna dia membinasakan atau mengurangkan. Maksud dia binasa apa di sini? Mana setiap orang yang pergi ke Mekah nak kena. Nak kena Mekah. Gi kan kita gi ni bukan nak kena, gi saya ke Mekah. Itu tak apa, dia beri pahala. Orang yang gi nak kena macam Abrahah mari nak serang Mekah tu, maka pada waktu itu mari lalu. Bu Ababi Tuhan atas mari tentera. Buruh ya tentera dia. Tidak kata benda pelik. Pasal itulah buruh ni satu benda yang ajaib. Ajaib ke tidak dia? Ajaib. Dulu tentera Allah Ta'ala atas buruh mari. Lepas ni buruh duduk dalam bandar, orang pergi duduk dalam hutan. Tidak terbalik lah ni. Habis dah tengok buruh semua dalam bandar. Bangunan tinggi-tinggi besar-besar, buruh duduk. Orang yang pergi duduk bawah pasar. Buruh ni satu benda yang ajaib kalau kita tengok. Allah Tuhan buat ke dia. No? Itu satu. Sengati dah tu cerita tu tak? Realiti dah tu. Buruh duduk di bandar. Yang kedua maknanya Mekah juga dengan mana mengurangkan, iaitulah kalau orang mari Mekah dengan niat yang baik, Allah Ta'ala akan hapuskan, menghapuskan dosa-dosa dia dengan sebab kita mari ke Mekah. Itu satu nama. Kemudian di antara nama yang kedua, Mekah dengan nama Bakkah. Nama Mekah sendiri itu dipanggil Bakkah. Mekah, Bakkah. Apa beza di antara Mekah dengan Bakkah? Jawabnya tidak ada beza, kerana saya sebut dalam Quran Karim, inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudal alamin. Makna Bakkah tu sama juga, iaitu lah makna kepada Mekah. Bakkah juga dengan makna tempat yang tidak ada air, tempat yang menghancurkan, yang menundukkan. Jadi menunjukkan bahawa Mekah ni nama dia sendiri tu menunjukkan dia ada immunity. Siapa dia mari ke Mekah buat nak buat benda tak baik, automatik dia akan kena bala. Allah Ta'ala akan timpa ke atas dia sebagaimana ditimpa ke atas golongan Ababil. Mekah juga dengan Ummul Qura, mana ibu segala kampung. Sebab apa ibu segala kampung? Kerana dia duduk di tengah-tengah. Tengah dia duduk. Kita duduk belah mana pun kita boleh nampak. Boleh apa ni, boleh tahu, boleh hadap kiblat ke arah Mekah. Itu perbezaan dengan kampung lain. Jadi kita lihat nama dia lagi Al-Baladul Amin. Nama Mekah lagi Al-Haraman Aminan, semua dalam Quran. Nama Mekah juga dengan nama Ma'ad. Nama dia Al-Qaryah. Nama dia Al-Masjidil Haram. Itu nama, ada 10 nama tentang Tanah Haram Mekah. Jadi bila kita sebut Mekah ni sebagai Tanah Haram, apa dia makna Tanah Haram itu sendiri? Tanah Haram itu maksudnya setiap orang nak masuk ke Mekah, dia mesti, bukan mesti, dia wajib bagi orang yang nak buat haji atau umrah, maka dia wajib kena niat ihram sebelum masuk Mekah. Kalau tak niat, dengan sengaja, apa jadi? Berdosa dia. Nah, jadi itu bandingan macam ihram masuk Mekah, tanah haram. Sebab apa tanah haram? Kerana kita nak masuk untuk ibadat, wajib ke atas kita pakai ihram. Berniat ihram, mengharamkan benda yang halal tadi kita. Sama seperti kita salat. Salat ni takbir yang pertama yang kita buat tu, takbir apa nama? Takbir tu ihram. Kerana apa?
Karena lepas kita takbir Allahu Akbar, berapa perkara yang haram atas diri kita yang dulunya halal? Banyak perkara. Makan tak boleh, minum tak boleh, bercakap tak boleh, semua benda dia tak boleh dah. Bila Allah, itu dipanggil takbiratul ihram. Nah, sama juga dengan orang haram ni, orang pakat berihram, artinya orang ini telah mengharamkan ke atas dirinya beberapa perkara. Dan dia nama tanah haram kerana apa? Kerana tak boleh kita masuk kecuali dengan berihram. Nah, itu jelas secara ringkas. Kemudian kita lihat sempadan tanah haram ni jauh. Nah, jarak tanah haram ini mengikut dalam alim ulama kita yang buat kajian, dia kata lebih kurang 500 km, 550 km persegi dia, 550 km luas. Tapi jarak dia berbeza. Cuba tengok dalam jalan kita ni berbeza. Ada yang duduk di 20, paling jauh sekali Jabal Arafah, 22 km. Ha, sini. 22 km daripada Masjid Haram. Yang paling dekat siapa? Tan'im. Tan'im yang paling dekat sekali. Pasal itulah masyarakat kita bila nak pergi umrah, dia cari tempat yang paling dekat dengan tanah halal, Tan'im. Kerana Tan'im hanya 7 kilo setengah. 7 kilometer setengah ayat. Jadi tidak jauh. Itu dipanggil tanah haram. Kita pun sudah jelas dah tentang makna tanah haram. Jadi sempadan tanah haram ini telah dibuat selepas Nabi Ibrahim AS selesai bina Kaabah semua. Allah Ta'ala suruh dia tanda tanah haram tu macam mana. Lepas tanda tanah haram, kemudian selalulah dibina balik sehinggalah sampai kepada zaman Raja Fahad. Tengok ni, itu sempadan tanah haram. Bila orang nak masuk, jalan raya ditulis non-Muslim, tak, itu maksudnya jalan tu pergi ke Mekah tu. Ha, jadi orang tidak Islam tak pernah masuk, masuk ke tepi ni. Kalau termasuk juga macam mana? Orang Mekah masuk juga. Dengar-dengar cerita macam-macam lah orang cerita. Dia kata orang ni akan jadi anjing lah, jadi nyesalak dia anjing lah, orang cerita. Tak jadi lagu tu. Tak ada pula riwayat macam tu. Kerana itulah waktu berlakunya sukan negara-negara Islam 2-3 tahun lepas. Berapa tahun lepas? Ada Malaysia hantar orang tidak Islam, walaupun dia tahu dah benda tu nak main di Mekah. Tidak Islam, tapi tak ada lagi anjing kena anjing salak dia. Cumanya bila kita beri penerangan kepada Arab Saudi bahawa yang orang Malaysia ni, minta maaf lah, kata walaupun negara dipimpin oleh orang Islam, tapi dia hantar anak orang tidak Islam. Yang pentingnya boleh menang dalam sukan. Malulah kita pada waktu itu sikit. Nyepeli dia orang lain, kerana nak benar dia tu, kapir, maka hantar juga mari. Cari anak orang Islam, sukan untuk anak orang Islam. Jadi tiba-tiba kita bagi hantar delegasi sukan kita tu, orang yang tidak Islam, tujuannya kerana nak suruh kita benar. Baiklah. Itu tentang tanah haram. Kemudian kita pergi kepada sejarah Kaabah. Kaabah dan Masjid Haram ini satu perkara yang tak boleh dipisahkan lah. Tak boleh nak pisah dia. Nak pisah macam mana? Kaabah situ, Masjid Haram pun situ. Okay. Pasal tu dalam Quran dia sebut Masjidil Haram termasuk dalam Kaabahnya sekali. Jadi ada kalanya fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, Tuhan sebut. Bila waktu kita nak apa ni? Nak hadap kiblat, hadapkan muka kamu ke arah Masjidil Haram. Dia tak kata ke arah Kaabah, kerana Kaabah duduk situ dalam Masjid Haram. Jadi sejarah dianya telah kita sebut di dalam siri yang lepas, iaitulah yang bermula sejarah Mekah di mana dengan Siti Hajar, mak Nabi Ismail, mencari air. Bila dia cari air, jumpa air itu keluar di mana? Di dekat di Telaga Zamzam yang berada dekat dengan Kaabah pada waktu itu. Ya, jadi kemudian mari pula bila selesai Telaga Zamzam, Nabi Ismail dengan mak dia Hajar duduk di Mekah. Ayah dia berulang kali mari. Nabi Ibrahim berulang kali mari. Mari kali yang pertama dia tengok mana Ismail ni selalu tak ada kat rumah. Dia pergi buru haiwan di luar kawasan tanah haram lah. Sekali pertama dia mari, dia kata siapa kamu? Dia jumpa dengan menantu dia, tapi menantu tak lagi kenal tok tua. Cuma nak cerita sininya, kenal ke tak kenal, kalau orang tua mari kena hormat. Jadi menantu dia ni tak layan orang tua. Bagi air pun tidak, apa pun tidak. Dia kata, Ismail pergi mana? Pergi cari rezeki lah, cari makanan. Apa kehidupan kamu di Mekah? Susah. Jadi orang tak kenal lagi siapa-siapa. Tiba-tiba dia buruk suami dia sendiri. Nabi Ibrahim kata, kalau suami kamu balik, cakap dengan dia, pintu ni tak sesuai lah. Tukar pintu lain. Jadi Ismail balik, dia Nabi juga, dia tercium bang ayah dia. Dia kata, ada orang mari rumah kita. Dia kata, ada pakcik tua mana lah. Kau apa yang kamu bagi dia? Tak bagi apa-apa. Jadi dia kata, itu ayah saya.
oleh kerana kamu tak layan dia, dia pesan supaya tukar pintu ni. Jadi kamulah tu kena tukarnya. Baliklah rumah masing-masing. Ha, jadi bila dia balik tak lama, dia mari pula kali yang kedua, dia tengok menantu lain pula ada. Oh, jadi budak ni pandai ambil hati orang tua, tengok pak cik mari jauh mari mana, bagi dulu, bagi apa ni, layan, bagi minum makan, cerita suami kamu mana. Macam tu juga Ismail pun, kerja dia buruh hayawan je. Tapi dia tak buruk suami dia tu. Alhamdulillah kami hidup baik, rezeki ada, kadang-kadang ada, tak ada. Jadi Ismail Ibrahim puas hati, dia kata ini memang menantu betul. Ismail balik nanti cerita dia, pintu ni bagus kekal. Jadi cerita. Jadi mari kali yang ketiga, barulah dalam riwayat mengatakan bahawa Nabi Ibrahim bagi tahu kepada Ismail, ya Ismail, walaqad bawana li Ibrahim makan al bait. Ya Ismail, sekarang ni aku dah terima perintah daripada Allah Taala supaya bina Kaabah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dia bina Kaabah dengan cara ni, panjang gitu. Itu binaan Nabi Ibrahim alaihissalam, pintu di bawah. Pintu dia di bawah, nampak pintu kita tu. Di bawah. Jadi senang orang siapa nak masuk masuk. Jadi tak adalah Hijri Ismail kat sini. Ha, lepas ni ada Hijri Ismail ni kerana apa? Kerana waktu Quraisy bina nanti. Jadi step by step. Lepas Nabi Ibrahim bina rumah inilah, dia Allah Taala perintah pada Ibrahim, ya Ibrahim, kamu panggil manusia semua datang ke Mekah. Ibrahim cakap dengan ya Rabbi, macam mana saya nak panggil, suara saya bukannya kuat. Allah Taala perintah pada Nabi Ibrahim AS, ya Ibrahim, innama alaikan nida' wa alainal balag. Kerja kamu panggil je, yang menyampai kepada manusia aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Ibrahim ada kata mengatakan naik atas makam Ibrahim, dia tu makam batu yang keren dia tu, naik balik atas batu, dia panggil, ya ayuhan nas, innallaha abtana lakum baitan fahujju. Allah Taala dah bina satu rumah untuk kamu aku ibadat, maka datanglah. Jadi hasil daripada itu, semua orang yang jawab seruan Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim AS, labbaika labbaik. Ha, jadi yang kata ulama, yang jawab sekali mari sekali. Saya tak tahu kita ni dah jawab apa kali dah. Ada di kalangan kita mungkin yang tak jawab lagi, baru nak jawab ni baru. InsyaAllah jawab jugalah tu. Jadi tapi kalau jawab hari ni 10 kali betul jadi dah. Yang dia gezek lepas pada tu dah. Jadi setelah selesai, Allah Taala sebut dalam Quran, wa'azim fin nasi bil hajji yatuka rijala. Jadi iklankan haji ni, maka orang akan datang. Berjalan kaki mari, naik unta yang kurus mari, yang gemuk mari. Jadi orang akan pergi berterusan. Jadi Kaabah ni, tengok ukuran Kaabah yang dibina Nabi Ibrahim AS, itulah lebih kurangnya, tidak jarak dianya tinggi 9 hasta, dia punya luas ni 22 hasta. Ha, jadi panjang dia 32. Kemudian bila pemerintah Mekah ni berterusan sampai kepada Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ni, Kaabah masa tu rusak, dia baiki. Kekal kami ikut binaan Nabi Ibrahim macam yang ada hari ni. Kemudian datang pula Quraisy. Quraisy bina Kaabah ni bila? Sewaktu Nabi kita umur 35 tahun. Belum jadi Nabi, belum jadi Rasul lagi, belum ditabalkan. Jadi Quraisy mengisytiharkan bahawa sesiapa yang nak kongsi, nak derma untuk bina Kaabah ni, jangan dimasuk sekali-kali duit yang haram. Duit hasil pelacuran jangan masuk, hasil judi jangan masuk, hasil tu hasil ni jangan masuk dalam binaan Kaabah. Orang jahiliah zaman tu, dia panggil jahiliah bukan orang Islam, tapi dia tahu nak buat kebajikan ni mesti kena buat dengan duit halal. Jadi tidak pelik lah kalau ada orang masyarakat jahiliah zaman hari ni, tak apa kita judi pun saya nak derma balik duit tu. Boleh pakai lah hujah. Jahiliah dulu pun judi, tak nak terima duit judi dalam masalah nak bina Kaabah. Jadi oleh kerana dia kumpul duit yang betul-betul halal, akhirnya tak cukup belanja. Bila tak cukup belanja, dia buat macam ni. Kemudian dia buat tanda sini, Hijri Ismail ini sebagai tanda, ini masih dalam Kaabah. Sebab itulah waktu kita nak tawaf nanti, kita tak boleh masuk shortcut dalam tu, kerana dia masih dalam Kaabah. Dan sesiapa yang bernazar, kalau aku dapat pergi Mekah, aku nak masuk dalam Kaabah, tak payah pergi buat rayuan ke Raja Abdullah, King Abdullah, tak payah. Pergi je dalam Hijri Ismail, masuk salat lain tu, sudah kira masuk dalam Kaabah. Ha, selesai masalah. Jadi Alhamdulillah lah, kalau kadang-kadang kita terfikir juga, kenapalah Quraisy ni ubah suai yang Nabi Ibrahim buat. Tapi setelah kita terfikir, kita ni tak jadi orang besar di akhir zaman ni. Kalau Kaabah tu macam binaan Ibrahim, berapa orang yang boleh masuk dalam Kaabah? Jadi dengan adanya binaan Quraisy ni yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpeluang tak peluang nak masuk dalam Kaabah? Berpeluang. Alhamdulillah. Nikmat.
Jadi Quraisy tanda di sini sebagai ini masih lagi dalam Kaabah, jadi kamu jangan tawaf belah ni. Dia buatlah binaan tu. Kemudian mari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, suatu dia berperang, berlaku perang di Mekah, Kaabah runtuh, dia bina balik mengikut Nabi Ibrahim. Mari Hajjaj lepas pada dia, dia kata oleh kerana Ibn Zubair ni lawan kita, maka kita bina runtuh balik hak dia, buat seperti yang dibuat oleh Quraisy. Jadi mari Imam Khalifah pada waktu tu tanya fatwa Imam Malik, dia kata boleh tak ialah kita runtuh balik, kita buat macam Ibn Zubair kerana itu hasrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik mengatakan tak payahlah, jangan jadikan Kaabah ni seperti permainan raja-raja. Raja-raja ikut politik. Mari orang ni tukar, mari orang ni tukar bangunan ke, tukar slogan ke, macam-macam dia boleh tukar. Jadi Imam Malik kata kekalkanlah yang sedia ada. Aku bimbang Kaabah juga termasuk dalam benda yang boleh dipermainkan oleh pihak pemerintah. Jadi habislah kita perdebatan tentang Kaabah. Itu secara terperincinya, boleh tengok dari sudut jarak. Dan kita pun telah belajar dalam kuliah kita tentang tawaf hari itu, bagaimana cara-cara. Hari ini hanya nak dengar cerita sejarah. Kita tengok dalam cerita lama ni, tengok dari sejarah ni, yang ada dekat kita ni apa dia ni? Telaga Zamzam. Masa tu Telaga Zamzam tu duduk dalam bangunan, dalam bangunan. Dan di sekeliling Kaabah ni dia ada makam. Makam ni tempat imam. Setiap sudut ada imam mazhab. Yang ni Syafi'i, yang ni Hanafi, yang ni. Bila nak semayang, empat imam. Yang Hanafi, Allahu Akbar. Terus dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari yang Syafi'i, Bismillah. Jadi waktu kunut yang ni terus turun, yang ni baca kunut. Jadi nampak Islam tu seolah-olah ada perbezaannya. Ada perbezaan. Jadi Alhamdulillah lah, mari Raja Abdul Aziz, sewaktu dia ambil Mekah di bawah pemerintahan dia, keluarga Saudi, dia mengatakan Allah satu, agama satu, Quran satu, Nabi satu, maka kita jadikan imam satu. Jadi hilanglah peristiwa-peristiwa dan mandangkan suasana yang ada tu sempit, maka diruntuhnya Telaga Zamzam tu, bangunan telaga ada di bawah. Jadi dia turunkan ke bawah. Jadi Alhamdulillah lah, kalau kita tengok dalam sudut sejarah. Ia ni gambar rahsia. Itulah gambar yang ada dalam Kaabah hari ini. Gambar yang Kaabah ini lukisan yang telah dibuat oleh syarikat Bin Laden yang dia baiki Kaabah ni. Ada tiga tiang. Mana asal dulu tiang? Kalau kita pergi ke Museum Mekah nanti, di Museum Mekah masih ada lagi tiang yang dibina oleh Ibn Zubair tahun 150. Tiang itu kayu itu masih ada lagi. Dah 1000 tahun lebih dah, tapi tersimpan dalam museum. Jadi insya-Allah lah kalau ada peluang nanti kita pergi. Ha, ini gambar dalam Kaabah. Yang realiti lah, yang tadi lukisan. Tak ada apa dah dalam tu, yang kosong dah. Jadi waktu kita masuk Kaabah, boleh tak boleh kita salat? Boleh sembahyang sunat, tak boleh sembahyang fardu. Sebab sembahyang fardu ni mesti ada kiblat. Kita duduk dalam Kaabah, mana kiblat dia? Tak ada kiblat. Nak ada ke mana? Jadi tak boleh nak sembahyang. Kena keluar luar baru kita sembahyang. Ini apa ni? Peristiwa basuh Kaabah. Setiap tahun dia akan basuh. Ini raja sendiri yang pergi. Ini beberapa pandangan hak lama lah, gambar-gambar Mekah yang lama. Ini gambar keluarga dia. Nampak dah? Dengan anak-anak saya yang empat orang ni, semuanya lahir di Madinah. Ni waktu Kaabah yang dibaiki kali terakhir ni, gambar-gambar ni. Pintu Kaabah. Pintu Kaabahnya dia buat harga dia Saudi Rial 13 juta harga dia. 280 kilo emas. Pintu Kaabah. Pintu rumah kita tak boleh buat lagu ni. Dia angkat sekali dengan pintu-pintu, dengan rumah yang angkat lagi. Jadi jarak pintu Kaabah ini fakta je lah, 2 meter dari aras lantai. Ini dia panggil Rukun Yamani. Yang kita duk cerita istilah Rukun Yamani tu, ada tepi tu, ada tanda batu licin kat tepi tu. Ini kunci Kaabah. Hak-hak lama. Yang ni hak baru ni.
kalau siapa dia nak pergi pegang kunci Kaabah ni, boleh pergi. Ini bekas kunci ni. Biasanya kelambu Kaabah ni akan ditukar setiap tahun, iaitulah pada 9 Zulhijjah. Waktu kita pergi di Arafah tu, hari tu, pagi tu dia tukar kelambu. Nah, kita balik pada Arafah, nampak dia lipat dah kelambu Kaabah tu, lipat. Kalau tak lipat, habis hak baru tu. Dia gunting pun ada. Bukan sekarang. Ambil nak buat pelari. Balik jual mahal, lepas tu nak buat tak gantung kelambu Kaabah lah, tak laku barang dia. Ini Kaabah yang tidak berbaju. Sewaktu hari itulah, hari tukar kelambu Kaabah. Baik, itu yang pertama tentang Kaabah. Jadi di Kaabah itu, yang di antara benda yang ajaibnya, itulah Hajar Aswad. Hajar Aswad ni seketul batu yang mari daripada syurga. Mari daripada syurga. Kata Nabi SAW, batu ini cerah cahaya dia. Yang menghitamkan Hajar Aswad ini, dosa-dosa anak Adam yang pergi duduk cium kat situ, jadi hajar. Hajar Aswad ini pecah. Pecah sebab apa? Pernah dia dicuri oleh golongan Al-Qaramitah. Wak balik ke negeri dia 20 tahun, Hajar Aswad tak ada di Mekah. Penjahat ni wak balik. Nah, itu di antara cerita dia. Kemudian hari ini, setakat yang disebut oleh Muhammad Tahir Al-Kurdi, seorang ahli sejarah Mekah, dalam kitab di Tarikh Al-Qawim, dia sebut, dia kata ketulan, 8 ketul je ada Hajar Aswad yang ada hari ini. Itu saja, kecil-kecil. Jadi maknanya bukan semua dalam ruang Hajar Aswad tu, semua Hajar Aswad tak. Ini saja. Jadi kalau kita dapat kucuk tu, tengoklah batu-batu yang timbul tu, kucuk atas tu lah. Baru dia kena batu tu. Kalau tidak, kena semin ataupun alat yang buat pegang batu. Ini apa ni? Tudung dia tu. Jadi Hajar Aswad ni di antara mukjizat yang besar. Kita jangan dengar lah. Di ayah orang duk cerita, dia kata Hajar Aswad ni tak boleh nak kucuk sebab bertukar bakteria. Orang lain kucuk, kita kucuk, kita akhirnya tukar. Jadi tak ada lagi dengar orang balik mati sebab kucuk Hajar Aswad ni, ada? Tak ada. Jadi kita dengan orang yang bukan Islam ni kadang-kadang kena bertapih lah dengan berita-berita dia tu. Bukan semua benda yang dia kata tu kita kena pakai, kerana sebabnya orang pergi kucuk Hajar Aswad ni kerana apa? Kerana perintah ianya dibuat oleh Nabi SAW. Nabi buat. Jadi kita kata aku nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Yang hari ni pula dia banyak letak air wangi dan sebagainya, yang tidak ada lagi lah timbul benda-benda yang menakut. Kerana kita bimbang, takut orang pergi Hajar Aswad tak nak kucuk. Kerana apa? Kerana takut jangkit, penyakit berjangkit ni. Jadi Hajar Aswad satu hak batu yang bersih asalnya, mari daripada syurga. Yang jadi hitam Hajar Aswad ni, mengikut ahli sejarah mengatakan, yang batu dia hak luar ni hitam, hak dalamnya masih putih lagi. Jalan putih lagi. Jadi kita nak, Kurdi ni dia sempat dengan pembinaan Hajar Aswad waktu nak baiki. Di antara perkara yang ajaib lagi di Mekah, iaitulah Maqam Ibrahim. Dalam ayat Quran Tuhan sebut, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudal alamin fihi ayatun bayyinatun Maqam Ibrahim. Jadi ayat bayyinat, tanda-tanda yang sangat nyata, yang sangat jelas, iaitulah Maqam Ibrahim. Ini Maqam Ibrahim ni tapak kaki dia. Orang Arab ni pengecaman dia cukup kuat. Arab. Dia cek benda-benda. Dia tengok benda cam. Jadi bila Arab ni pakar bahagian DNA ni, kalau kita sekarang ni DNA lah. Bahasa tu tak ada DNA, dia tengok ke mata dia ya. Dia pergi tengok kaki Nabi Ibrahim ni dalam Hajar Aswad, dalam Maqam Ibrahim ni. Kemudian dia tengok kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata hadhihi kaki ni, serupa dengan kaki ni. Pasal Nabi ni mari daripada keturunan Nabi Ibrahim, cucu dia. Dia kata kaki ni sama dengan kaki tu. Ha, itu dia boleh buat pengecaman. Jadi satu batu yang keras boleh Nabi Ibrahim duduk atas batu ni waktu bina Kaabah. Bila dia bina Kaabah, dia naik sikit demi sikit naik. Ha, naik sikit demi sikit. Berjinaan dia naik, batu dia naik. Jadi batu ni keras supaya tak sakit kaki Nabi Ibrahim, dia jadi lembut. Ibrahim bergelis sejuk pula kaki dia situ tu. Ha, jadi tengok pasal tu dia bila sudah binaan, kaki tu lekat. Jadi sebab apa hilang dah? Jari-jari dia tu tak nampak. Jadi kata ahli sejarah sebab dulu terbuka. Setiap orang mari gosok, gosok, mari gosok. Jadi akhirnya KJL tak dalam pagar besi tak nampak. Pagar apa besar?
orang lagi ramai orang tawaf, dia kecil-kecil sampai hari inilah. Yang paling kecil sekali yang ada di hari ini. Kalau kita tanya makam tu maksudnya tempat dia berdiri, makam Ibrahim tempat dia berdiri. Waktu tulis buku sejarah ni, ana duk cari tentang makam. Makam Nabi, makam. Kubur, okay? Orang Melayu ni panggil makam. Apa sebabnya jadi makam? Kita duk ita tengok pasal apa jadi makam. Jadi makam ni boleh jadi tempat orang tu duduk situ dah. Sebab biasa orang kubur ni dia tak pindah dah situ. Pindah-pindah hari kiamat esok baru dia bangun keluar. Ha, jadi boleh jadilah, wallahu alam, cari tak apa jelas dari situ. Ini tengok kaki dia tu. Masih ada lagi sampai hari ni, tuan-tuan boleh pergi tengok. Ini dulu makam Ibrahim duduk dalam bangunan. Jadi macam mana kita nak kekal bangunan sekarang, orang nak tawah jadi. Ha, sekarang ni dah kecil dah. Belakang makam Ibrahim, ia antara tempat yang disebut dalam Quran, wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Kamu hendaklah jadikan makam Ibrahim itu tempat salat. Salat apa tu? Salat sunat. Bila kita lakukan tawaf, salat sunatnya di makam Ibrahim, lagi dekat lagi baik. Kalau tak boleh, undur ke belakang sampai ke mana-mana dalam masjid tu. Itu di antara tiga benda, Kaabah, Hajar Aswad, makam Ibrahim. Jadi tiga komponen ni memang dekat Kaabah. Kemudian kita pergi pula kepada tempat sa'i. Tempat sa'i, cuba kita tengok. Tu bukan lama sangat, tahun 53. Sa'i di antara Safa dengan Marwah. Ni bukit Safa, ni bukit Marwah. Orang duduk sa'i di celah-celah kedai. Tu orang duduk jual tu. Kita ni ada hak pakcik nak buat duduk lembar tu, hak duduk jalan sa'i lah tu. Nampak duduk sungguh tu. Ha. Yang duduk jalan ikut sa'i. Jadi, ha? Ustaz Syukri, dia pernah sempat waktu dia kanak-kanak, waktu dia budak dulu pergi haji. Dia kata dah lagi dia tengok, oh, kita duduk sa'i ni, orang duduk minum air sini, duduk jual sini. Waktu tu mungkin sebab orang tak ramai, pihak KJI pun biar begitu saja. Kemudian ni di Bukit Safa dulu ni. Bukit Safa. Ini Bukit Marwah. Kemudian Raja Abdul Aziz waktu dia masuk Mekah, dia tengok panas di antara Safa dengan Marwah, maka dibuatnya atap hijau tu. Orang lalu kot dalam tu. Kalau tengok sejarah ni jauh sangat perbezaan. Ini dah mula dalam bangunan dah. Masuk dalam bangunan. Ini yang ada sekarang ni lah. Comel dalam tu. Ini hak dua orang, dua lain yang ada sekarang ni lebur raya dah. Tempat sa'i pun sudah ada lebur raya. Dan cerita tentang sa'i kita telah sebut hari tu di mana? Waktu sa'i dulu, iaitulah Siti Hajar cari air di antara Safa dan Marwah. Jadi cerita-cerita tu kena ingat. Kemudian kita di antara benda yang ajaib juga yang ada dalam Masjid Haram, iaitulah Zamzam. Zamzam sejarah dia telah kita dengar. Siti Hajar pergi ambil Zamzam. Apa yang kita nak sebut, tengok dulu telaga Zamzam macam tu. Siapa-siapa boleh pergi karang ambil air, boleh minum air situ. Ya, ni telaga lama tu telah dipindah ke muzium yang ada hari ni. Tuan-tuan boleh pergilah, boleh tengok. Tengok telaga Zamzam dulu dalam bangunan. Jadi bila orang dalam tu dia kerja karang Zamzam, kemudian dia keluarkan air untuk diminum di tepi tu. Tahun 1346. Sekarang ni 1431. Berapa kata tahu dah? 4631. Dekat 100 tahun dah. 90 tahun dah. Suasana tidak jauh beza. 90 tahun dia masih lagi boleh pakai benda tu. Ini yang kemudian lebih kurang dalam 10 tahun lepas, telaga Zamzam dia turun ke bawah dan kita boleh minum di bawah tu. Laki sebelah, perempuan sebelah boleh minum kat bawah. Hari ni semua tak ada dah. Ini dia panggil mata air Zamzam. Mata air Zamzam ni pelik ke tak pelik? Seluruh dunia orang boleh minum Zamzam, mata airnya tak pernah kering. Zamzam ni pernah hilang sekali waktu zaman Jurhum mereka Mekah, sebab dia zalim. Waktu tu berlaku perzinaan dalam Kaabah, sehinggalah Isaf dengan Nailah yang kita cerita waktu sa'i dulu, dia letak satu patung ni, orang jadi batu ni kerana zina dalam Kaabah. Seorang ni letak atas Bukit Safa, Isaf. Nailah letak di atas Bukit Marwah. Jadi orang kapir ni bila dia sa'i, pergi gosok budak ni. Kesian kamu buat kerja benda di sini. Salah, kesian kamu. Akhirnya mula-mula kesian, akhirnya jadi berkat pula.
yang orang mari kemudian ni tak tahu sejarah, pergi gosok kerana berkat pula. Ha, jadi itu cerita. Jadi zam-zam pernah hilang di zaman pemerintah yang zalim. Bila zam-zam ni keluar balik, sewaktu hampir dengan Nabi kita nak lahir, dekat dengan Nabi kita nak lahir, Allah Ta'ala beri mimpi kepada datuknya Abdul Muttalib supaya gali tempat ini, zam-zam ada di sana. Maka digali. Bila gali keluar air zam-zam, kerana apa? Persiapan, persediaan untuk diminum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Sampai hari ini pun tak betul-betul lagi. Pernah satu, saya tak ingat tahun berapa, satu perang saraf lah, satu diayah yang dibuat di dunia ini bahawa air zam-zam mengandungi kuman, racun. Kerana berlaku banjir di Mekah yang menyebabkan air masuk dalam telaga zam-zam, air kotor. Jadi orang tak nak minum zam-zam, orang-orang yang tak kuat semangat lah. Orang kuat semangat ni, dia percaya, yakin. Sehingga pada satu malam, guru saya cerita, dia kata satu malam ada benda ajaib. Dekat Kaabah, air penuh. Zam-zam ni keluar. Keluar daripada telaga. Keluar sendiri. Bomba terpaksa kena mari seduk air, nak keluar daripada kawasan masjid. Rupanya, oleh kerana orang buat diayah zam-zam ni masuk bakteria, masuk najis, masuk apa, dia kata aku sendiri pandai jaga diri aku. Yang menyebabkan air itu keluar. Keluar daripada telaga itu seolah-olahnya dia basuh diri dia lah. Basuh. Jadi orang kata yang tengok bila orang buat diayah belik-belik, zam-zam kata tak ada kotor dalam aku. Aku dah keluarkan dia. Sampai terpaksa lah kajian kena timba air itu keluar daripada Masjid Haram. Jadi baik. Jadi sudut sejarah haji, lokasi haji yang kita akan buat, yang pertama Mekah tadi. Mekah tadi mana? Dekat Kaabah lah, dengan Pak Sa'i. Kemudian kita akan pergi ke Arafah, Mina dan Muzdalifah. Nah, tengok kawasan perjalanan haji yang kita nak buat tadi, nanti bukan jauh sangat. Kalau kita mari terus daripada Malaysia ke Madinah, Madinah ke Mekah, Mekah kita akan pergi ke Arafah, Mekah Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah balik semula ke Mina, Mina ke Mekah. Berapa jarak dia? Dekat tu. Sini 8 kilo. Mekah ke sini berapa? Lebih kurang dalam 20 kilometer. Daripada Mekah ke Arafah. Tadi kita dah sebut dah. Itu jarak jalan haji. Manusianya akan pergi macam tu je lah. Ini dia panggil itu kawasan Arafah. Suasana di Bumi Arafah bukan musim haji. Nampak? Sunyi je dia. Mari musim haji, haji zaman dulu tu. 50 tahun dulu. Dengan bah-bah lama tu. Tengok. Dulu senang je. Siapa-siapa nak pergi haji, bawa kemah, letak situ. Bawa puyuk, masak nasi sendiri. Hari ni, suasana hari ni sudah berubah. Manusia yang begitu ramai, tak boleh nak buat apa dah kita. Pasallah kita kena duduk dalam kemah kita, muasasah yang jaga dan sebagainya. Sebagaimana kita sebut, kelebihan Bumi Arafah ini sangat besar kelebihannya. Yang pertama sekali, Allah SWT wajibkan kita. Kalau nak pergi haji, mesti pergi Arafah. Pergi haji, kena pergi Arafah. Siapa dia duduk Mekah 10 hari, sebulan, 10 tahun, tak pergi Arafah, maka haji dia tak akan jadi. Jadi, Bumi Arafah inilah bumi tempat yang besar, kerana Nabi SAW bersabda, pada hari Arafah ini, hari Allah SWT memerdekakan ramai hambanya daripada apa api neraka. Jadi setiap kawasan di Arafah, tuan-tuan akan tengok, ini sempadan Arafah, ini sempadan Muzdalifah, kita akan ada situ. Daripada Arafah kita akan pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah ni termasuk dalam rukun ke wajib? Jangan tukar. Wajib haji. Kalau tak buat, kena bayar dam. Kalau tinggal dengan sengaja, berdosa. Dia ada dua perkara. Jadi Muzdalifah ni satu tempat yang nama apa Muzdalifah? Sebab apa Muzdalifah tu nama Muzdalifah? Sebab orang pergi pada waktu malam. Tu nama dia tu. Orang pergi waktu malam, duduk situ. Jadi sampai serentak, semua yang berkeluar daripada Arafah lepas maghrib, duduk di Muzdalifah, duduk di situ. Kemudian malam tu tak ada buat apa. Lepas kita semayang maghrib dengan isya jamak takhir, kemudian kita tidur sehingga subuh esok, kita bermabit di Muzdalifah malam tu, dan kita berdoa pada pagi esoknya.
Itu suasana Muzdalifah. Ini dipanggil Masjid Muzdalifah Al-Mash'aril Haram. Suasana bermalam di Muzdalifah. Hak dululah yang baru kita dah tunjuk hari tu. Kemudian daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Mina ni satu tempat yang paling kecil di antara tiga jarak ni, Arafah luas, Muzdalifah. Mina ni paling sempit, iaitu 8 km persegi saja. Kemudian kita kena diminta duduk di Mina selama 2 malam ataupun 3 malam. Nah, jadi ni Masjid Mina, nama dia Masjidil Khaif. Masjid Khaif ni tempat Nabi kita waktu duduk di Mina, Nabi kita duduk di kawasan ni lah yang tak ada masjid pada waktu tu. Ini kita kena pastikan. Kemudian kita telah pun pergi di Mina, kerja kita yang melontar. Ha, ini tempat melontar zaman dulu, 50 tahun dulu pada waktu yang melontar dia. Pergi melontar dalam kawasan tu. Kemudian dia, nah ini Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah dulu dia duduk di tepi bukit. Tepi bukit. Sebelah dia tu bukit dah, tak ada apa dah. Jadi hari ni pun bila kita nak lontar Jumratul Aqabah, kita duduk di sebelah alik kiri ni. Biar Mina sebelah kanan, Mekah sebelah kiri. Mengadap gitu. Barulah kita duduk di tempat asal melontar. Ini tengok buat kita nampak. Tempat melontarnya dekat dengan rumah-rumah orang. Hari ini sudah besar. Dan bila tuan-tuan pergi nanti, inilah suasana dianya. Dia dah jadi kapal besar dah. Dah jadi 5 tingkat tempat melontar tu. Dan mengikut ceritanya, kereta api akan digunakan pada tahun ni. Dekatlah kita insyaAllah. Saya tak tahulah dia nak guna Arafah ke Mekah. Tapi dalam kemah kita pergi tempat melontar tu ada kereta api ke tidak, belum tahu lagi. Itu di antara tempat-tempat kerja haji. Kita akan keluar daripada Mekah pergi Arafah, Muzdalifah dan Mina. Kemudian waktu di Mekah, kita juga nak mengenali beberapa tempat sejarah yang besar. Di antara tempat sejarahnya, dia panggil Jabal Nur, Bukit Cahaya. Kerana di atas bukit ni ada satu gua, nama dia Gua Hira. Ha, Gua Hira ni tempat apa? Tempat Nabi kita mula-mula terima wahyu. Ha, jadi Nabi terima wahyu di atas gua ni. Itu di antara kali terakhir saya naik, 26 bulan 10 2006, dekat nak balik tu. Ha, itu dalam tu ada gua. Kita duduk di Gua Hira ni, yang jadi peliknya, boleh nampak tempat Nabi, nampak Kaabah depan kita. Ha, tengok tu atas kawasan gua tu, di depan gua. Depan gua kita pergi tengok, nampak depan kita tu mana, Masjid Haram nampak. Ha. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pilih satu tempat yang begitu strategi, cantik sekali tempat. Dia duduk dalam gua seolah-olah dia duduk dekat Kaabah. Sebab apa dia tak nak duduk dekat Kaabah? Banyak masalah. Orang duduk tawaf telanjang, tak ada adab betul. Lepas pada tu dia menyanyi dekat Kaabah, bersiul, menyanyi. Dan bila dia tengok Nabi sendiri pula, dia akan khianat. Ada Tani Muhammad ambil tengah Nabi kita duduk solat dekat Kaabah, ambil perut lembu, perut unta, letak atas kepala Nabi. Banyak cerita dia. Jadi duduk atas bukit ni, tinggi tak tinggi sangat lah bukit ni, lebih kurang dalam 1 jam kalau kita naik. Jadi kalau tuan-tuan nak naik, kita insyaAllah kita naik lah. Ha, itu. Jadi bukit ni pelik. Daripada atas bukit tu kita kena turun balik, baru masuk, baru jumpa gua. Duduk depi gua tu nampak terus ke Kaabah tu. Di antara bukit lain yang masyhur juga di Mekah, iaitu lah Bukit Saur. Bukit Saur ni tengok tinggi dia. Ini dua bukit tu naik. Lebih kurang 1.5 jam jalan kaki naik. Naik dia ni tengok jarak dia kata 400 km lebih. 458 meter tinggi dia. Jadi biasa kita akan naik. Kalau pengalaman saya naiklah, kita akan naik belum subuh. Subuh tu naik gelap lagi tengok. Semaya subuh kat kaki dia naik. Ha. Nak sampai atas tu, saya tengok hari tu 8 tol ada. Dia ada tol juga kat situ. Setiap tangga naik ada tol. Orang Pakistan duduk situ, bila dia tengok kita naik, dia bawa lalu beki tangga. Lepas beki tangga, letak kotak bayaran. Letak RM1 tak mau, RM1 tak mau. Malaysia mau 5. Orang kata mahal juga tol orang Malaysia ni. Jadi bila sampai atas, itu panggil Gua Sur. Gua ni sempit je. Boleh duduk dalam tu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, tak boleh berdiri. Tak boleh berdiri, tengok. Ha, itu bila kita masuk dalam, sempit. Duduk macam tu je.
Tu dalam gua betul-betul. Dalam gua yang kita duduk. Eh? Kita yang tak naik ya tuan-tuan. Muslimin dan muslimat. Waktu kita naik atas, yang saya rasa malu lah, orang Turki ni, makcik tua-tua yang tua ni, puak-puak tua saja turun. Berani betul orang Turki. Sampai hari ni pun, kes kapal yang diserang oleh Israel baru ni. Siapa yang jaga kapal tu? Turki yang jaga. Semalam saya jumpa dengan salah seorang yang, 12 orang yang kena tembak tu, saudara Jamaluddin. Dia cerita kepada kita, memang kita kena dengar cerita. Pelik betul. Jadi orang Turki ni berani. Pemimpin dia Recep Tayyip Erdogan, Allah Ta'ala jaga dia. Dia boleh bagi amaran kepada saya, kamu kena lepas 24 jam semua orang-orang yang kamu tawan. Kalau tidak, dia akan lawan Israel. Jadi Turki ni kuasa besar juga dia. Jadi alhamdulillah lah masih ada lagu yang kuat. Dia nak cerita orang Turki ni, makcik tua dengan tongkat dia naik sampai atas. Kata aku orang muda tak naik, malu ni. Jadi saya tak suruh tuan-tuan naik musim haji kan. Nak pergi musim lain lah. Pergi musim haji, jangan duduk pergi dengan orang Turki datang tu, berat kita. Jadi tengok suasana di puncak bukit Sur. Kita nampak semua Mekah di bawah tu, semua nampak. Jadi di antara tempat sejarah lagi, iaitulah tempat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai Maulidun Nabi. Maulid tu maknanya tempat Nabi kita beranak. Ha, di situ tempat ni saja tanda ya. Kajian tanda sini tempat rumah Nabi kita asal. Adapun rumah dia dengan Siti Khadijah bukan duduk di situ. Duduk di antara tandas tu dengan pintu Marwah. Di situ ada. Jadi orang tanya juga, nak pergi buat apa kat sini? Dekat Maulid Nabi tak ada apa, kita pergi ziarah tempat sejarah sajalah. Jangan duk pergi sapu rumah ni, jangan pergi duk doa kat situ, doa dekat Kaabah. Ini cerita realiti. Ada orang tanya saya, "Ustaz, saya nak pergi ke Maulid Nabi. Saya kata nak buat apa?" Dia kata ada orang pesan, suruh pergi berdoa. Saya tanya siapa dia? Dia sebutlah. Saya tak nak sebut. Dia sebut Sri-Sri juga lah orangnya. Suruh berdoa ni. Saya kata tak payah, pergilah, pergi kat Kaabah aja. Ini perkuburan Ma'la. Kita kena ingat, di Mekah nama dia perkuburan Ma'la, di Madinah perkuburan Al-Baqi'. Jadi siapa yang ada di perkuburan Ma'la ni, tuan-tuan kena tengok ni. Kubur ni yang pintu hijau tu. Ni pintu hijau warna ni. Ha, ni dalam kubur besar ni, di sinilah makam Siti Khadijah. Isteri Nabi yang pertama yang sangat disayanginya di sini. Saya ingat Aisyah, isteri Nabi yang paling muda sekali, dia kata, aku tak cemburu kepada seorang lebih daripada aku cemburu kepada Khadijah. Ha, tu tempat dia, kubur ni. Aku tak cemburu pada orang lebih daripada aku cemburu kepada Khadijah. Khadijah dah wafat dah, tapi cemburu kenapa? Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak sangat menyebut nama Khadijah. Kalau ada makanan lebih kat rumah dia, dia kata pergi hantar ke makcik tu, kawan Khadijah tu, member Khadijah tu, ingat lagi dia. Jadi Aisyah kata, sebut lagi orang dah tak ada ni, yang ada ni buat apa? Nabi kata kena ingat. Waktu orang lain dusta pada dakwah aku, Khadijah lah yang menyokong. Waktu orang lain tak bagi bantuan, Khadijah bagi semua harta dia untuk Islam. Waktu orang lain takut, Khadijah yang mensabarkan Nabi. Nabi kita balik dalam keadaan kena hina, Khadijah pegang dia, sabar dakwah kita ni. Jadi kadang-kadang faktor ni bukan faktor tua muda, faktor perjuangan, faktor kebaikan tu kena ambil kira sebagai prioriti kepada isteri-isteri yang ada tu. Saya pun berani cakap pasal tak nampak tuan-tuan sorang-sorang belakang yang ada ni. Kalau tidak, dia tu ustaz ni cari pasal juga ni. Jadi insya-Allah lah kalau ada peluang kita pergi bagi salam pada syuhada. Dalam kubur ni, dalam kubur Ma'la ni tidak banyak riwayatnya menentukan siapa-siapa yang ada di sini. Jadi yang tentu adanya, yang dikenali oleh orang Mekah lah, walaupun tak ada tanda, tapi penduduk Mekah dia tahu. Di sini makam Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi kebetulan makam Siti Khadijah ni dekat ni. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada nenek saya yang baru dia meninggal, di sini kubur dia dekat atas bukit. Jadi saya pun selalulah nak pergi jumpa nenek tu, jumpa Khadijah dulu. Di sini juga ada satu kubur lagi yang besar, iaitu Asma. Asma ni kakak kepada Siti Aisyah, dan dia ibu kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair yang mati syahid, yang dia lawan tadi dengan Hajjaj, yang dia buat Kaabah mengikut binaan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Yang lain-lain tu kubur bakik ni cara dianya lain sikit, iaitulah dia tidak macam Madinah. Madinah kubur dia pakai lahat. Di Baqi' kubur dia pakai lom, orang panggil lom, pakai
pakai lubang, jangan nampak lubang ni. Ha, tu lubang siap dah. Lubang dia dah siap. Batu dia lubang. Kita masuk dalam tu, letak mayat adak ke arah kiblat, sendar sikit, naik tudung dengan batu yang ada ni, tudung batu ni. Ha. Tudung batu biar kurang sekaki. Kemudian kita letak pasir. Habis tutup sekali. Mungkin dalam 3 tahun lagi dia akan buka balik. Kubur ni akan buka balik. Pernah kawan-kawan kita pelajar, dia ikut orang buka kubur. Dia temu berani kan nak ikut? Berani. Kamu ada kan, dia kata. Aku duduk atas. Dia tengok kalau mayat dah hancur, dia ambil tulang tu letak tepi, masuk orang lain pula. Kalau tidak, lama dah penuh kubur pakai kubur makla ni. Zaman 1000 tahun dulu lagi orang duduk tanam hari-hari. Kalau musim haji tu 5-10 hari tanam. Mungkin lebih lagi. Kat kubur bukan luas sangat. Jadi itu di antara. Ha, ini nampak. Perkuburan makla, senang je. Benda dah ready. Dia letak mayat, letak apa ni, saya selalulah ikut. Biasanya kalau ada kematian jemaah kita, saya akan pergi sekali. Tengok ke sampai ke kubur, pastikan dia letak cara betul dengan apa ni, pekerja-pekerja dia tu. Kemudian letak, angkat. Tudung buka balik. Madinah tak? Madinah ada lahat dan dia kambuh. Ha, itu perbezaan Madinah dengan Mekah. Ha, ini makam Siti Khadijah. Yang kita boleh pergi dekat. Ini kenangan lah. Kenangan tahun 2006 sebelum saya balik tu. Kita bawa anak-anak round satu Malaysia dekat hampir Arab Saudi ni, sebelah. Sebelah Arab Saudi tu saya bawa. Baiklah. Itu di antara cerita kita tentang Mekah. Kita pergi ke Madinah sekejap. Kalau ada soalan tentang Mekah boleh tanya. Saya tak nak cerita banyak. Cerita dia tunggu di Mekah nanti insyaAllah. Tapi biasa di Mekah ni, kadang-kadang hotel kita tu tak ada tempat nak tayang. Jadi kita tengok siap-siap dah. Cerita dia di sana. Kalau nak cerita dia banyak hari baru habis. Cerita Kaabah saja satu hari dah. Cerita Telaga Zamzam lagi. Jadi insyaAllah cerita-cerita tu akan ada. Yang untuk tuan-tuan rasa nak dengar sangat dah. Ha, dalam kitab kita ni, detail lah dalam ni ada semua. Saya bukan apa ni, saya tulis ini untuk membantu jemaah kita supaya dapat maklumat awal. Kemudian kita pergi ke Madinah sekejap. Bila sampai di Madinah, apa perkara yang kita nak tengok? Iaitu Madinah ni yang punya kelebihannya macam Mekah tadi juga, mempunyai nama yang begitu banyak. Nama Madinah tu banyak sekali. Di antaranya Madinah Nabi sebut Tabah, nama dia Taibah. Yang dulu nama Yasrib. Mungkin orang baca dalam sejarah lama dia kata apa Madinah nama Yasrib, tapi Nabi tak suka nama Yasrib. Sebab Yasrib ni nama yang tidak baik. Nama menunjukkan kepada dendam pada seorang. Sa'rul maknanya kita balah dendam. Jadi Nabi kita nama-nama yang tak baik, dia tukar. Dia kata bukan nama tak baik. Madinah nama dia Tabah ataupun Taibah. Nama yang cantik. Taibah tu makna baik, makna indah, comel, duduk situ. Jadi bila kita duduk di Masjid Nabawi, kita tengok. Madinah ni yang pertama sekali kita pergi, tengok. Dia Madinah ni tanah haram juga. Tetapi perbezaan di antara haram Mekah dengan haram Madinah ni, beberapa perbezaan yang ada. Yang pertama sekali, tanah haram Mekah 550 km persegi tu seluruhnya, kelebihan sembahyang 100,000 tu seluruh tanah haram Mekah. Ha. Tanah haram Madinah, kelebihan sembahyang 1,000 tu hanya di dalam Masjid Nabi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, orang pergi Mekah niat nak buat tak baik, terus diambil kesalahan. Tapi di Madinah, macam bumi lain juga, tidak dikira lagi selagi dia tak buat. Tapi ada jugalah ancaman-ancaman kepada orang yang cuba nak melakukan benda tak baik di Madinah. Nabi kita buat juga. Kemudian di antara perbezaan lagi, Nabi Ibrahim mengisytiharkan tanah haram Mekah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan tanah haram Madinah dan dia berdoa. Aku berdoa, kata Nabi, untuk keberkatan cupak dan gantang, mana timangan dan sukatan Madinah ni aku berdoa. Jadi kerana itulah alim ulama kita beritahu bahawa Madinah ni berkat dianya kepada benda-benda yang ada di Madinah. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, nak balik bumi Madinah boleh? Nak balik tanah Madinah tak boleh. Jadi macam mana kita nak balik berkat Madinah? Ambil keberkatan yang menyerap masuk dalam tamar Madinah. Jadi waktu nak beli tamar, nak beli kurma tu, kita kena tanya, ini beranak kat mana ni? Ha, kalau kita beranak Madinah, baru beli. Kalau import mari luar, jangan. Kerana tak ada berkat Madinah. Ha, itu kelebihan dia. Jadi Nabi kita bagi peringatan, Madinah ini tanah haram. Di antara Bukit Air dengan Bukit Saur.
sesiapa yang melakukan perbuatan yang tidak baik ataupun melindungi orang yang buat tak baik di Madinah, maka orang ini juga akan dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh Allah dan malaikat. Kelebihan di Madinah juga, siapa yang sabar, sabar menanggung kesusahan di Madinah, Allah Ta'ala akan beri syafaat pada hari kiamat nanti. Oh, itu besar kelebihan dia. Kelebihan yang ketiga ni yang saya rasa tuan-tuan tak tahulah berani ke tidak, iaitulah siapa yang mampu untuk mati di Madinah. Ha, bukan pergi bunuh diri, mana mati di Madinah, hendaklah dia mati di sana, sesungguhnya aku akan memberi syafaat, kata Nabi, kepada orang yang mati di Madinah. Ha, jadi saya, pengalaman saya lepas-lepas lah, waktu kita doa, nak berdoa di Madinah tu, saya kata tuan-tuan saya nak berdoa pagi ni dengan satu doa yang agak lain sikit lah, tapi saya minta persetujuan dulu. Setujunya kita minta doa nak mati di Madinah. Ramai jemaah haji ustaz dia tak boleh tangguh ke doa ni. Saya kata bukan nak doa, nak doa matilah ni, tak balik, nak balik dulu. Kalau sampai ajal nanti waktu nak mati tu, kok mana apa tengah sakit ke apa, tiba-tiba nak pergi Madinah. Ha, mengamuk anak, suruh aku nak pergi juga Madinah. Jadi sampai Madinah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Siapa gelap? Mati kat mana-mana pun supaya ya, mati belaka. Bahkan kalau kat mati Malaysia ni susah lagi. Anak-anak kita pergi hari raya ya, tebah kubur, hari lain lembu hidup zairah kita. Betul. Tapi kubur dia perkuburan, perkuburan bakit ni jangan. Hari-hari orang pergi zairah. Orang ada, saya tengok seorang pak cik ni orang Madinah. Tiap-tiap pagi lepas subuh dia mesti masuk dalam perkuburan bakit, dan dia beri salam dan dia berdoa. Dia tengok kalau ada mayat, dia pergi kat mayat. Hei, kamu semua ni yang berdiri atas kubur ni, doakan orang ni. Dia bagi arahan, doakan orang ni. Orang ni sekarang ni masuk dalam kubur dan dia akan menerima soalan-soalan yang berat ni, soal muka nangkir ni. Walaupun soalan tu dah bocor, tapi nak jawabnya bukan semesti boleh jawab. Jadi itu ada panggil soalan bocor yang na'uzubillah lah tak boleh jawab tu. Soalan tu kita kena jawab, macam mana pun kena jawab. Jadi biasanya jemaah bila sampai ke Madinah, di antara tempat-tempat yang biasa kita akan pergi, yang pertama sekali Masjid Nabawi, itu tak lagi dah. Sebab apa Nabi kita sebut di masjid? Nabi mengatakan siapa dia salat di masjid aku ni, Allah Ta'ala akan beri pahala dia 1,000 kali. Tapi di mana? Dalam masjid saja. Cuma dalam masjid. Dia panggil ni apa ni? Dalam kawasan ni. Yang kedua kita akan pergi, ni sejarah masjid ni insya-Allah kita akan cerita lain nanti masa dia. Buku Madinahnya akan keluar. Dah keluar dah tapi habis, kita akan keluar lagi dengan cetakan yang baru insya-Allah. Habis Mekah dulu, patut baca Madinah pula. Ni Madinah Mekah tak habis lagi setengah. Jadi kelebihan masjid Nabi, kata Nabi SAW, tidak digalakkan, tidak disunatkan bermusafir melainkan kepada 3 buah masjid. Masjid aku ini, kata Nabi, Masjid Aqsa dan Masjid Haram. Jadi kalau kita tengok kenapa 3 buah masjid ni diminta supaya kita pergi, itu sejarah sikit. Kerana 3 masjid ni dibina oleh Nabi. Masjid Aqsa Palestin tu dibina oleh Nabi Daud dan anaknya Sulaiman. Masjid Mekah dibina oleh siapa? Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Masjid Madinah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana arkitek dia, engineer dia siapa? Nabi. Tu yang punya kelebihan yang besar. Kemudian yang pilih tempat pula siapa? Yang pilih tempat. Dia bukan ada AJK masjid, ad hoc punya komiti buat masjid, tak ada. Yang pilih tempatnya semuanya Allah SWT yang tentukan. Saya cerita satu lah, Masjid Madinah ni. Waktu Nabi kita masuk daripada Quba nak pergi ke Madinah, pada waktu itu unta yang bawa Nabi tu, tengkok dia panjang, duk berjalan tengkok dia, kiri kanan, kiri kanan. Duk cari macam seolah-olah dia baca radar, GPS jugalah. Macam unta dah ada GPS, nak letak mana Nabi SAW ni. Dia letak dia betul-betul di tempat Nabi kita, di Masjid Nabi sekarang, letak situ. Sebelum lagi Nabi kita bangun, unta terbangun dulu. Unta bangun sekali lagi, satu pusingan lagi. Macam dia nak pastikan bahawa memang inilah tempat dia. Berduduk kali yang kedua baru Nabi kita jawab, dia kata, Nabi kata, hunal manzil insya-Allah, di sinilah tempat kita akan duduk insya-Allah. Jadi Nabi kita buat masjid. Jadi pahala dianya 1,000 kali. Kemudian bila kita pergi ke masjid makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat, tengok. Ini untuk orang laki-laki je. Orang perempuan boleh pergi juga kalau ikut rombongan VIP. Kalau dia ikut rombongan VOP, jadi duduk kat belakang lah perempuan tu. Siapa dia VOP tu? Very old person. Rombongan orang tua lah, tidak VIP.
Saya sekarang ni bawa banyak bawa BOP bukan VIP. Jadi kita ikut BOP lah. Baik. Jadi bila kita duduk kat depan orang lelaki-lelaki, kena ingat dia ada tiga ruang tu. Ruang tengah tu yang ada makamnya Rasulullah, dia ada ada tanda bulat tu. Rasulullah ada kat sini, ini berhadap dengan muka Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi jangan kita duduk setengah dia pergi tak, dia tiga tiga ruang tu. Satu ruang yang pertama, ruang kedua, ruang ketiga, bukanlah gitu. Mana ada zaman Nabi kubur besar-besar macam kita hari ni. Semalam keluar dalam internet kubur 5 star. Siap dengan marmar batu dia, batu ni hak tak atas kubur, bukan batu sungai. Batu permata tu. Boleh jadi dekat 1,000-2,000 sebiji batu. Kalau duduk kat kita ni boleh kita pergi ambil dah. Tak. Biar saya jual kat masjid lah, kata buat apa kubur ni. Nah, itu suasana di masjid yang kita nampak. Jadi bila kita sampai Madinah, kita kena minta tuntutan melaksanakan, cukuplah dengan kita hanya melakukan salat sunat tahiyatul masjid, memberi salam kepada Rasulullah dan dua sahabat, dan berdoa untuk diri sendiri. Mana patutnya sepagi ya. Tapi oleh kerana Nabi apa ni, saya nak ni tabung haji, pihak tabung haji nak beri peluang kepada kita, dia bagi duduk 8 hari. Jadi pasal itulah kalau jemaah kita yang nak cepat, nak balik awal, saya nak duduk 2 hari Madinah, tak jadi salah. Kalau terus tak pergi, salah tak salah? Tak salah juga. Dia dah pergi umrah dah. Jadi tak salah. Jadi janganlah kita bila orang tak pergi Madinah buat macam-macam spekulasi pula. Dia tu berkali duit dia sekat Mekah je betul. Yang Madinah tak betul. Teriak, jemaah mari jumpa saya. Macam mana saya ustaz? Saya nak balik awal. Ada masalah dia lah. Teman sebilik tu macam-macam dah kata. Dah kata, ya Allah. Hari haji baru tak habis lagi pun dah. Dah sibuk dah. Jadi kita jangan duduk sibuk lah orang. Ini kita tengok kedudukan raudhah ni. Dalam masjid Nabi SAW ada, dia panggil ada raudhah. Raudhah tu apa? Raudhah ni jarak dia ni. Ini panggil mimbar. Mimbar tempat khutbah ni. Jadi ni raudhah ni pergi sini sampai ke makam Nabi, sampai ke masjid. Masih lagi raudhah. Tapi hari ni line ni dah masuk dalam pagar ni. Jadi raudhah ni tempat Nabi kita SAW selalu melunaikan salat di situ. Dan Nabi kita SAW duduk dalam masjid dia tu, tempat dia sembahyang. Dan ada lagi kelebihan dia, Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam beritahu, Nabi mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumah aku dengan mimbar aku tu salah satu daripada taman syurga. Maksud taman syurga di sini macam mana tuan-tuan? Ada ulama yang mengatakan bahawa sesiapa yang pergi sembahyang banyak dalam masjid ni boleh masuk syurga. Ini dibantah oleh ulama lain. Dia kata kalau orang sembahyang kat lain tak boleh masuk syurga. Boleh juga. Jadi pendapat yang kuat mengatakan bahawa tempat itu sendiri di antara mimbar tu dengan rumah Nabi, tempat itu akan dibawa ke dalam syurga nanti pada hari kiamat. Itu kelebihan dia. Kalau kita lihat dalam buku sejarah mengatakan bahawa di sinilah tempat Nabi kita melakukan salat sewaktu pertukaran kiblat ke arah Mekah. Jadi dia ni hani. Ini mihrab lubang ni. Dekat sini. Dekat luar ni nampak. Jadi kalau orang boleh masuk sini, ambil sinilah, dia ada tanda kat atas. Dalam raudhah ni semua ada tanda tiang-tiang. Ada tiang taubat, ada tiang carir, ada tiang apa ni, Aisyah dan lain-lain yang kita boleh nampak nanti insya-Allah secara detailnya. Yang seterusnya itulah perkuburan Baqi'. Yang kita tengok perkuburan Al-Ma'la. Al-Ma'la tu di mana? Di Mekah. Perkuburan Baqi' pula di Madinah. Jadi Baqi' Al-Gharqad nama dia. Ini gambaran daripada atas. Sini pintu masuk ni. Ini pintu masuk ni di sini. Pintu besar masuk sini, pintu gerbang masuk ni. Sampai di sini, tengok belah kanan kita ni. Ni nampak belah kanan ni. Itu kubur Siti Fatimah. Fatimah, pak saudara Nabi Al-Abbas dan anak dia Hussein. Dan ada juga riwayat mengatakan kepala Hasan dan kepala Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein dibunuh di Karbala. Kemudian kepalanya sampai ke mak dia di sini. Ke bumi di sini. Jadi mari yang kedua kita mari ke depan sikit. Kemudian ini kubur lagi. Dia akan berjalan sampai ke depan. Cuba kita tengok dari sudut carta dia buat. Ini lebih nampak. Dia tak cerita. Baiklah, kita tengok sini. Mana lebih dekat. Ini kubur Siti Fatimah tadi. Mari sini kita akan jumpa kubur anak-anak Rasulullah. Mana kita masuk pintu witu utama. Belah kanan tu kubur Siti Fatimah dan anak-anak dia, cucu dia.
Kemudian pergi belah kiri, jumpa dengan isteri, anak-anak Nabi tiga orang. Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Zainab. Ni sini. Mari sini, sebelah kiri lagi, kita akan jumpa dengan kubur isteri Nabi sembilan orang. Aisyah, apa ni, Hafsah duduk situ. Yang isteri dia sebelah orang semua, dua yang tak ada di Mekah. Jadi tak ada di Madinah. Satu Khadijah di Mekah tadi, dan seorang lagi nama dia Maimunah yang berada di Jumum, di Sarif. Lebih kurang dalam 20 km daripada Mekah. Dia berkahwin di situ dengan Rasulullah, dia mati di situ. Bukan mati masa itulah. Masa mati kemudiannya, mati di tempat yang sama. Jadi tempat tanda itu masih ada lagi. Kemudian bila kita pergi ke belakang ni, kita akan jumpa dengan kubur anak Rasulullah, Sayyidina Ibrahim. Yang terakhir di sini, kubur Sayyidina Osman. Osman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Jadi siapa-siapa yang masuk sekarang ni lah, tak tunggu haji yang pergi umrah ke apa, kita akan nampak tempat ini. Jadi perkuburan Baqi' ni mengikut ahli sejarah mengatakan lebih kurang 10,000 orang sahabat yang dikebumikan di Baqi'. 10,000 orang sahabat dikebumikan di perkuburan Baqi'. Jadi hari ni Baqi' masih lagi digunakan, tak ada gambar dia tadi. Tapi beza dia dengan Mekah, dia guna lahat. Guna lahat dan dia timbus. Mekah dah pakai tudung, tudung lubang. Di antara masjid yang kita nak kena pergi lagi itulah Masjid Quba. Masjid Quba ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berwuduk di rumahnya kemudian dia pergi ke Masjid Quba untuk bersalat akan diberi ganjaran pahala seperti sekali tu naik umrah. Lebih tak lebih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang pergi Mekah hari-hari tiap-tiap tahun ni, jangan duduk act lah bila orang ajak mari kita pergi Quba, aku 10 kali dah mari. Tak. Nabi kita sentiasa pergi. Setiap hari Sabtu dia pergi Quba. Jadi kalau tak nak pergi ke Pasar Tama, tak nak pergi ke lain tu boleh tahan. Tapi kalau tak nak pergi ke Quba, silaplah kita. Salah dari sudut kelebihannya. Karena Nabi kita pergi setiap minggu. Jadi kita pergi di Quba, sembahyang sunat di sana, kita dapat pahala sekali umrah. Di antara tempat yang kita kena pergi juga di dalam Masjid Quba, iaitulah pergi ke Syuhada Uhud. Syuhada Uhud ni di mana? Bukit Uhud sendiri tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbu." Bukit Uhud ini mencintai kami dan kami pun sayang ke bukit. Tuan-tuan bayangkan. Nabi kita cerita bukit sayang ke dia. Jadi kalau kita manusia tak sayang ke Nabi, betul ke tak betul orang tu? Sangatlah tak betul lah. Jadi Bukit Uhud ni besar, panjang dia 6 km. Nabi kita beberapa kali bersabda, Nabi mengatakan jangan kamu maki sahabat aku. Kalau kamu derma sebesar Bukit Uhud ni emas. Bukan derma pasir, derma emas besar Bukit Uhud tu. Tak sama dengan yang sahabat aku derma secupak gandum. Berat tak berat? Jadi tiba-tiba kita orang-orang hari ni main-main dengan sahabat Nabi. Dia kata sahabat tak betul lah, sahabat penipu lah, sahabat tu sahabat ni. Jadi jangan sekali-kali kita mengambil kesempatan ataupun mengikut jejak rentak orang-orang yang tidak berakhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu di Uhud ni lah yang saya nak supaya tuan-tuan muslimin dan muslimat pergi dengan cukup motivasi bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Uhud ni cabarannya cukup kuat. Ini dipanggil tentera pemanah. Ni tentera bukit kecil ni. Bukit kecil yang ada depan ni tentera pemanah ni. Nabi kita letak 50 orang sini. Sini makam syuhada seramai 70 orang mati syahid. Jadi biasanya bila kita naik atas Bukit Uhud, cuba tuan-tuan bayangkan dengan imagine, dengan gambaran kita bahawa depan kita Rasulullah sedang duk kesak darah dia. Kerana jatuh dalam lubang, muka dia berdarah, patah gigi dia. Cuba kita duduk atas Bukit Uhud, dalam bukit pemanah ni, kita duk bayang nampak Sayyidina Hamzah dengan perut dia terburai kerana dibelah oleh Hindun di tepi ni. Di tepi sebelah ni, sebelah masjid ni ada air kat sini. Nabi kita jatuh dalam lubang kat sini, berdarah muka dia. Para sahabat bergelimpangan di bawah ni. Jadi kalau kita duduk di Uhud dengan keadaan sedemikian, dia akan memberi satu kesedaran kepada kita bahawa betapa beratnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, betapa letihnya dia mempertahankan Islam ini sendiri. Bagaimana kita nak buat? Maka Bukit Uhud ni Nabi, di antara tempat yang Nabi sendiri pergi. Nabi kita pergi Baqi' dan Uhud. Dia selalu pergi ziarah para syuhada Uhud. Jadi masjid-masjid lain yang ada lagi contohnya di Madinah itu ni masjid tujuh, masjid kiblatain. Masjid kiblatain, masjid dua kiblat ni tak adalah satu kelebihan sebagaimana Masjid Quba. Tapi kalau nak pergi tengok sejarah bolehlah kita pergi.
Kemudian satu lagi tempat mungkin kita pergi Masjid Tujuh. Masjid Tujuh ni dah tak ada tujuh dah hari ni. Kerajaan sudah runtuhkan masjid ni. Yang kecil-kecil ni dia buat dekat pinggir bukit ni Masjid Al-Ahzab, Masjid Khandak. Besar di masjid. Yang mungkin yang tinggal laginya Masjid Al-Fatah yang ada atas bukit ni masih ada lagi. Jadi itu di antara yang terakhir sekali yang kita nak bincang hari ni, iaitulah tentang kurma Madinah, buah tamar Madinah. Kata Nabi SAW, siapa dia makan 7 biji tamar ajwah pada waktu pagi, nescaya dia tak akan kena racun dan sihir. Cuma kita nak cek macam mana ajwah ni, yang asli tak asli. Kalau tanya saya, senangnya kata makan 7 biji, lepas tu terah minum racun. Kalau tak jadi tu, yalah tu, asli. Nah, jangan duk test lah tu. Kita bukan bahan kimia untuk di apa ni, mak-mak kimia untuk di test. Jadi kita tanyalah. Tanya penjual tu, biasa dia orang tak tipu sangat. Sebab ajwah ni di antara tamar yang memang khusus Madinah, dia masyhur. Jadi Nabi kata, siapa dia makan 7 biji tamar ni, tak kena, tak kena sihir dengan tak kena racun. Jadi kena makan 7 biji pagi. Petang makan pula. Jadi kalau makan hari sekali tu, ya patut duk tunggu kak, tunggu 10 tahun lagi tak jadi lah. Dia ada tempat dia situ. Jadi di antara pokok yang masyhurnya, dia itulah di kawasan Kubah. Yang banyak pokok-pokok tamar di sini. Jadi di antara lainnya, Nabi kita ajar juga supaya kita makan tamar yang tumbuh di bumi Madinah. Dia tak sebut ajwah ke apa. Jadi kerana apa? Tamar Madinah itu tamar yang mengandungi berkat Madinah. Capurnya dengan air zam-zam di Mekah. Air zam-zamnya di Mekah, tamar di Madinah. Zam-zam dengan tamar ni kalau digabungkan dua ni, cukuplah satu makanan yang kenyang. Ramai ustaz-ustaz saya di Madinah, bila dia nak pergi luar negeri, pergi ke Malaysia ada lah, pergi ke Jepun ke, pergi ke mana, pergi Jawah sana, dia akan bawa tamar. Berapa hari duduk sana? Sebulan. Dia akan bawa tamar yang cukup makan sebulan. Sebab dia tak tahu makanan di Jepun tu, makanan di China tu, makanan halal tak, dia cukup dengan tamar dia. Dia makan. Jadi kalau jumpa kedai orang Islam yang confirm 100% halal, baru dia makan. Kalau tidak, tengah jalan tu dia pakai makan buah tamar. Boleh kenyang. Jadi kita janganlah tamar. Jadi itulah di antara perbincangan kita pada pagi ini tentang dua tanah haram. Sepintas lalu sangatlah tu. Terlalu sepintas lalu. Kalau nak cerita hal tu tak habis. Kena 8 siri lagi baru habis insya-Allah. Jadi untuk tidak apa ni, melengah ke masa kita, kerana kita ada hanyalah perjumpaan kita yang terakhir pada minggu depan, saya akan cerita tentang perjalanan haji Nabi daripada Madinah sampai ke Madinah insya-Allah taala. Jadi kemudian kita akan ulang kaji balik hak kita belajar dah daripada awal sampai ke akhir insya-Allah taala. Jadi harapnya